Assalamualaikum, hello kids. My name is Uswatun Hasanah. You can call me Miss Uswa, okay? What? Yeah, Miss Uswa. Kids, how are you today? I'm good. Kids, sebelum belajar, gimana kalau kita nyanyi dulu? Biar pas belajar lebih semangat lagi. Mau? Ya, oke. Okay. Miss, akan kasih contoh. Nanti kalian ikutin ya. Baru nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? Okay? Oke. Okay. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, teacher. Good morning, my friend. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Gimana? Mudah kan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Miss bantu ya. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, teacher. Good morning, my friend. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Yeay. Kids, karena tadi udah nyanyi, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi didni ilman warzuqni fahman. Amin. Are you ready to study, kids? Okay. Today, we will study about part of body. Ya, yeah, part of body. Tada! Part of body dalam bahasa Indonesia adalah bagian-bagian tubuh. Ya, yeah. Okay, let's start to study. Kepala. Kepala dalam bahasa Inggris adalah head. Head. Ya. Lanjut. Di kepala ada apa? Ya, rambut. Rambut dalam bahasa Inggris adalah hair. Hair. Oke. Next, ada telinga. Telinga dalam bahasa Inggris adalah ear. Ear. Next, eye. Eye dalam bahasa Indonesia adalah mata. Mata dalam bahasa Inggris adalah eye. Eye. Next, hidung. Hidung dalam bahasa Inggris adalah nose. Nose. Next, mulut. Mulut dalam bahasa Inggris adalah mouth. Mouth. Okay, good. Yeah. Kita coba ulang lagi ya untuk menyebutkan part of body. Head. Head. Kepala. Hair. Hair. Rambut. Ear. Ear. Telinga. Eye. Eye. Mata. Nose. Hidung. Mouth. Mulut. Oke, kayaknya udah pada bisa ya. Ya, udah pada bisa ya. Miss mau ngasih kuis nih. Pada mau gak ikutan kuisnya? Yeay. Jadi, kuisnya Miss akan memberikan gambar. Ini contoh gambarnya. Jadi, nanti tugas kalian sebutkan ini bagian-bagian tubuh apa yang tadi udah kita belajar sama-sama.
Oke, kalau misalkan jawaban kalian betul, Miss akan kasih logo checklist. Tapi kalau misalkan jawaban kalian kurang tepat, Miss akan kasih logo silang. Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Ini gambar apa ya? Ya, kepala. Betul. Kepala dalam bahasa Inggris tadi apa ya? Head. Yakin? Kita buka ya. Wah, ternyata betul. Head. Good. Kalian dapat logo checklist dari Miss. Kita masuk ke soal kedua ya. Nah, ini gambar apa ya? Ya, rambut. Rambut dalam bahasa Inggris apa ya tadi? Yakin, hair? Kita buka ya. Oke, kita buka. Wah, benar. Jawabannya hair. Karena benar, kalian dapat logo checklist dari Miss. Ya, kita ke gambar yang ketiga. Hayo, ini gambar apa ya? Mata, betul. Tapi mata dalam bahasa Inggris apa ya? Hayo, apa? Ear. Yakin, ear? Oke, ear ya. Miss kunci ya jawabannya. Mata dalam bahasa Inggris ear. Benar atau tidak ya? Eyes. Ya, ternyata jawabannya kurang tepat. Mata dalam bahasa Inggris adalah eyes. Gak apa-apa. Kalian dapat logo cek silang ya. Gambar selanjutnya. Gambar apa? Hayo, ini ya yang ditanda panahin. Ya, mulut. Mulut dalam bahasa Inggris apa ya tadi, kids? Wah, mouth. Yakin? Miss kunci ya jawabannya. Oke, langsung aja nih kita buka. Benar gak ya jawabannya mouth? Wah, benar. Jawabannya mouth. Karena kalian benar, kalian dapat logo checklist dari Miss. Kita masuk ke gambar yang terakhir. Ini gambar apa ya ini? Telinga. Ya, telinga dalam bahasa Inggris apa ya? Ear, yakin ear? Oke, Miss kunci ya jawabannya. Oke, Miss buka ya. Yeah, ternyata benar. Ears. Karena benar, kalian dapat logo checklist dari Miss. Hore. Oke, kids. Hari ini belajarnya sudah selesai ya. Tapi sebelum pulang kita nyanyi dulu ya. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. I say goodbye, I say goodbye, I say see you tomorrow. I say goodbye, I say goodbye, I say see you tomorrow. Yeah. Kids, before we go home, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke, kids. Alhamdulillah, hari ini kita udah selesai ya. See you tomorrow. Goodbye.